kita mau motoran. Sebenarnya sih kita pengen cari sarapan bareng sama anak-anak main cantik. Tapi kebetulan hari ini juga ada anniversary-nya Moto Village. Jadi nanti kita akan bareng-bareng sama teman-teman yang mau riding ke Moto Village. Kita akan sama-sama ke Moto Village sebentar. Udah gitu kita cari breakfast sama anak-anak main cantik. Hai. Jangan sombong. Orang cantik-cantik pada datang ya sekarang. Siapa aja ikutin gue. Assalamualaikum. Maya Sefa ya, bukan Maya Septa ya. Maya Sefa. Maya sama grupnya kan. Iya, bukan Maya Sefa. Maya Septa. Salah satu masih pagi. Terus ada Resti, Adi Koro, ini Sara. Kita ada Anzi juga ini jauh dari Bandung. Jauh Bandung ya. Terus ada Sasa, gue lupa nama Instagramnya. Aisyah. Ada Vera, Yunisara KW kedua. Terus ada abang kita satu ini, Adisti Jangkaru. Kamu bawain acara itu ya, Jejak Si Bola. Oh iya betul. Jejak ini menghilang. Dia sebenarnya ikut cameo petualangan Sarina ya, tapi saringan dong, saringan. Sebentar lagi juga masih ada teman-teman yang bakal mau datang, jadi kita bakal nunggu sebentar udah gitu. Kita gasnya. Nyangkut ke alis main. Kucing orang marah-marah. Cakep. Jadi tau gak yang sama kan kita ada di Bali. Iya. Karena kan cuma sejajar doang kan. Itu dari itu dua-dua itu yang paling gak bisa. Sisanya enggak, karena ribet kayaknya udah mulai. Iya, bener. Jagoannya main cantik udah datang. Please welcome Bon Celi. Kita bakal riding sama Celi juga. Ada kloningannya yaitu Cia. Udah balik ketemu ibu. Jadi pas dia datang, kalau tuh enggak aja pas iya mau ketemu saudara. Assalamualaikum. Putih. Enggak, bukan. Gua kenal apa lu ya kagak? Iya. Kalian menyempatkan waktu untuk bisa seru-seruan di hari ini. Intinya kita hari ini mau bersenang-senang, mau sarapan bareng. Dan semoga kita bisa ngeblend satu sama lain, nyantai aja. Tapi pas kita nanti di jalan kita hati-hati ya. Apa lagi ya? Pokoknya kita bersenang-senang di hari Minggu. Ya pokoknya intinya hati-hati di jalan dan bersenang-senang. Tulus banget ya. Ya kan gak banyak pesennya. Hati-hati di jalan dan bersenang-senang. Oke ya. Kita seru-seruan bareng ya.
guys, karena hari ini memang kita diundang sama Moto Village juga untuk anniversary mereka. Let's go. Apa? Ya, paus. Nah, sekarang kita udah ada di Moto Village dan ini sudah ada yang punya ya, yang lagi anniversary itu berapa dia? Yang kelima, yang kelima. Yang kelima, ini adalah Nabil itu ownernya Moto Village. Salam kenal semua, welcome to Moto Village. Nanti kita muter-muter bareng. Habis itu kita bikin workshop soon bareng main cantik di Moto Village. Ih, oke banget tuh. Motoran bareng juga. Benar, harus. Namanya Moto Village gak mungkin sepedahan bareng. Itu udah 5 tahun ya kan? Udah 5 tahun. Alhamdulillah udah 5 tahun. Terus kegiatan hari ini apa aja sih kalau akhirnya? Oke, hari ini tadi pagi ada motoran bareng sama. Habis motoran, tadi disambut sama band Pindad Roksa sama Sabas Band. Itu mereka dari Jambrut, dari Power Slave, dan lain-lain. Iya, karena kita yang muda-muda, temen yang ngomong, buat om-om lah, bukan buat kita. Nah, sorenya itu ada Car Racing Simulator, ada test ride sama motor-motor yang ada Segway, oh banyak deh. Habis itu ada exhibition sama ada charity, dua motor kita lelang 100%. Kita nggak ambil spesial pun, semuanya kita akan sumbangan ke Palestina. Luar biasa, keren. Semoga nanti hasil lelangnya maksudnya kayak dengan hati yang terbaik ya. Amin. Balikin lagi, gue ambil. Gaya kali, modern. Gue tuh baru kali ini dikasih tahu cara tukeran kontak zaman now, yaitu cuma kayak scan QR. Kita hidup di zaman milenial, meskipun lahirnya kolonial. Gue demen yang begini-begini. Ya, kamera lo. Dan kamera lo. And action. Happy anniversary. Gadis dan kebetulan dia lagi pemulihan, baru dibuka Iron Man-nya. Dengan jadi Iron Man lah. Iron Woman kemarin kan. Jadi kayak cewek penyetrika, Iron Woman. Semoga itu ya cepat sembuh ya, cepat pulih. Maaf kesiangan guys. Gak apa-apa, kita maklum soalnya baru pemulihan juga. Ngantukan. Gadis, bawa motor kan? Enggak. Gak bawa motor? Enggak, tapi bawa helm. Oh, bawa helm baru. Enggak, tanya. Kita ketemu sama Kakak Sleng. Ini Kakak Sleng barengan sama teman-teman dari Elders. Mereka itu sudah duluan ya mengkampanyekan Vespa dirubah menjadi elektrik. Jadi udah konversi gitu. Ini baterai dan dicas juga gitu. Dan menurut gue sih ini kayak jujur ya, gue sebagai orang yang punya Vespa klasik kadang-kadang masih mikir kayak aduh, gue rela enggak ya mengganti mesin gue konversi menjadi listrik. Ini nih yang udah pada berani-berani. Nih guys, Vespanya yang ini. BTS ya, Kak? Aduh, PTS di rumah menjadi elektrik ya? Kak, gak nyesel kan? Karena punya banyak. Gak nyesel, biar kata punya satu ya. Apa yang bikin kakak berani kayak mengkonversi ini menjadi elektrik? Tadinya gue pengen punya motor yang lain daripada yang lain kan. Maksudnya Vespa tapi gak Vespa biasa. Gue listrikin. Ternyata kalau untuk orang yang rada pemalas, yang kalau tidur melek langsung terus jalan, listrik udah. Listrik ya. Gak usah engkol, gak usah miring, gak usah ganti bensin. Gak pusing, gak usah diamplas-amplas. Tapi memang kalau klasikannya mah udah
lama tapi energi terbarukan. Tapi kalau untuk lo bingung nih kak, misalkan ini surat-suratnya jadi sesuatu aman. Kalau untuk konversi itu sudah kayak gampang nggak sih? Konversi gampang sebetulnya. Gampang tapi maksudnya udah disahkan. Udah. Nomornya hidup, cuman anak Vespa kan biasanya nggak terlalu pusing ya mak. Dan ini kakak lagi bawa pohon apa nih kak? Ini tadi habis ngerayain ulang tahun ini kan komunitas kan di Manggala Wana Bakti di KLHK. Ada kafe Arboria kafe itu situ terus. Kita selebrasinya bagi-bagi tanaman. Wah, keren banget. Mari kita makan. Sok atuh sekarang kita lagi mau mangan karena berhubung ini udah jam 12.34 setengah 1. Karena ini banyak orang tuanya jadi banyak asam lambung. Jadi sekarang kita makan. Yuk. Ya, sekarang kita mau makan siang setelah riding, setelah mampir ke Moto Village, aja ucu. Sekarang perut kita kosong banget. Mau makan, lapar. Lapar. Hari ini udah selesai acaranya sebenarnya. Yang terpenting kita mau sarapan di luar, tapi tadi kita sarapan di Moto Village walaupun kayak kita belum makan banyak. Hari sekarang siang dihajar makan di sini.